yang berlaku. Kisah ini kiriman email yang akan saya sempurnakan datangnya daripada pendengar yang bernama Heliza. Heliza berkongsi kisah peristiwa. Kata Heliza, apa khabar dan assalamualaikum kepada semua pendengar Radio Ria 897 FM. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Heliza ingin ketengahkan satu peristiwa yang menakutkan. Katanya di sini, Casey, ibu saya sebelum dia meninggal dunia, untuk lebih kurang 3 minggu dia terlantar di atas katil. Dan sebenarnya saya dan keluarga adik-beradik yang lain tidak tahu apakah penyakit yang menyerang ibu saya. Dari hospital dia dibawa pulang, dibawa pulang ke rumah. Yang hairannya, bila berada di hospital, ibu saya ni boleh bercakap macam biasa, boleh berjalan tapi harus dibantulah. Dan bila dia nak pulang ke rumah ni, inilah masalah mula timbul. Katanya ibu saya bila dia berada di hospital, kata Heliza, beberapa kali dia minta supaya saya dan adik-beradik yang lain, iaitu anak-anaknya yang lain, membawa dia pulang ke rumah. Rumah siapa? Rumah tu rumah saya. Rumah yang ibu duduk tu dah, kami dah tak benarkan lagi duduk di sana. Rumah tu dikosongkan, ya, dah masuk beberapa minggu, sebab kami masing-masing tidaklah ada masa kalau nak pergi rumah ibu, nak menjaga ibu. Jadi kami membawa ibu pulang ke rumah saya. Jadi kata Heliza, untuk beberapa minggu, Kisi, jadi dalam keadaan ibu di rumah saya tu, Kisi, dia menangis, merungut, katanya nak balik, nak balik. Jadi saya kata, adik-beradik lain juga, ya, mengatakan pada ibu, janganlah sedih, kat sini kan ada orang jaga. Kalau balik rumah, siapa nak jaga? Sebab kami adik-beradik, Kisi, kesemuanya tinggal berjauhan dari ibu. Ibu saya tinggal di kawasan Jurong, Kisi. Jurong. Katanya Jurong Extension. Dan paling dekat pun lah dengan rumah ibu saya adalah kakak saya yang tinggal di kawasan Tua Payu. Yang lain semua tinggal kawasan Simi, Tampines. Saya pula tinggal di kawasan Bedok South, kata Heliza. Jadi bila ibu saya beberapa hari di rumah saya di Bedok South, berkali-kali, Kisi, berkali-kali dia kata nak balik, nak balik, nak balik. Jadi saya katakan, jangan duduk sini, kan anak-anak boleh jaga, saya boleh jaga. Sampailah satu malam, apabila saya terbangun di waktu malam, entah kenapa, Kisi, saya jarang bangun malam. Bila saya terbangun, saya terdengar seolah-olah ada suara orang sedang berbual. Sedang berbual, sedang berborak-borak macam itulah. Jadi bila saya dengar dengan betul, saya keluar dari bilik, suara itu datang daripada bilik ibu saya. Saya tolak pintu. Ibu saya ni, bila di rumah tu dia memang kalau nak bangun tu pun, Casey, dari baring tu harus dibantu. Tapi kali ini bila saya buka pintu perlahan-lahan, ibu saya sedang berdiri sambil tangan kiri dan kanan berpaut pada besi di tingkap bilik. Kemudian sedang berbual, aku nak balik, bawa aku balik. Casey, apabila saya tengok keadaan ibu semakin teruk. Jadi saya pun menegur ibu. Ibu pusing tengok saya dengan renungan yang menakutkan. Saya tanya, bu, buat apa ni bu? Baringlah bu, tidur dah pukul berapa ni? Aku nak balik, aku nak balik. Akhirnya, 3 hari selepas kejadian menakutkan itu, saya kata pada suami yang saya nak bawa ibu balik ke rumahnya di Jurong Extension. Dan saya kata pada suami yang saya terpaksa tinggal dengan ibu untuk seketika waktu, sampailah kita dapat solusi bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi suami saya mula-mula berat hati, tapi akhirnya dia izinkan saya. Saya bungkus barang-barang saya pada hari Rabu, Kisi, Rabu petang. Saya bungkus barang-barang saya, pakaian saya dan sebagainya. Saya naik teksi pergi ke rumah ibu saya di Jurong Extension. Bila sampai di rumah ibu, Kisi, rumah tu dah kosong untuk beberapa minggu sebab ibu di hospital dan bakinya berada di rumah saya. Jadi rumah itu tidak dihuni. Masuk dalam rumah saja, buka pintu, Kisi, bau kemenyan kuat sangat. Entah datang dari mana. Bila masuk dalam, hairan, Kisi, ibu saya ni yang sebelum ini jalan harus saya pimpin, pegang dia perlahan-lahan, dan bila dia nak bergerak tu terpaksa saya gunakan kerusi roda. Ibu saya yang menggunakan kerusi roda untuk bergerak ni, bila sampai depan rumah saya tolak kerusi roda masuk ke dalam, terperanjat ibu saya boleh berdiri berjalan masuk ke dalam biliknya. Dan disitulah
Pengalaman yang menyeramkan berlaku beberapa kali. Sampaikan suami saya suruh balik ke rumah. Waktu itulah susah nak bawa ibu saya keluar sebab dia tak nak keluar dari rumahnya. Rumah ibu semakin lama ternaik bau najis yang tak dapat katanya dibersihkan, entah dari mana datangnya bau busuk itu. Dipendekkan cerita, ibu saya meninggal dunia beberapa minggu setelah mengidap, akhirnya dapat menginap di rumah asalnya. Dan Casey, bila ibu meninggal, biasalah jenazah diuruskan di rumah ibu. Jadi saya serta dengan dua orang adik-beradik, iaitu kakak, kedua-dua kakak saya, setelah upacara mandikan jenazah, dikebumikan jenazah, kami pulang ke rumah ibu. Suami masing-masing semua pulang ke rumah sebab anak-anak nak sekolah, nak kena uruskan. Jadi kami tiga beradik, semua wanita, tidur satu malam di rumah ibu kami yang baru meninggal dunia. Kisahnya para pendengar Ria 897 FM. Pada waktu malam, kata Heliza, saya, kakak dengan kakak saya seorang lagi sedang tidur di dalam bilik yang sama. Kami bertiga tidur di lantai, tak berani tidur atas katil sebab katil tu baru bekas jenazah baring, gizi. Sedang saya dengan kakak saya tidur, saya terbangun, kakak saya terbangun. Kakak kejutkan saya. Zah, kau dengar tak, Zah? Casey, kami bertiga dengar suara orang bernafas kuat sangat. Apabila kakak saya tengok atas katil... Zah, atas katil tu apa, Zah? Casey, kata Heliza para pendengar Ria 897 FM. Mereka adik-beradik nampak, tapi tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Nampak susuk tubuh macam jenazah ibunya yang diselimutkan di atas katil. Benda tu boleh lihat dan mereka boleh dengar suara nafas yang keluar daripada mulut jenazah tersebut. Saya, kakak saya dua orang keluar dari bilik, duduk di ruang tamu, cuba istighfar mengucap tenangkan jiwa. Sesaat kemudian, Kisi, bila saya berdiri tu, kakak saya dua orang sedang duduk di sofa. Saya berdiri boleh nampak dalam bilik ibu. Tapi mayat ataupun jenazah yang tadi kita nampak dah tak ada di atas katil. Kami bertiga masuk ke dalam bilik. Baring, berbual. Lama-kelamaan rasa mengantuk, masing-masing tidur. Yang paling menyeramkan apabila saya tak boleh tidur, kakak-kakak semua dah tidur, saya terbangun. Saya seolah-olah nampak kisi macam arwah ibu saya merangkak dari ruang tamu masuk ke kawasan dapur rumah tersebut. Untuk pengetahuan Casey, kata Heliza, sekarang ini rumah yang dimaksudkan itu dah pun diserahkan pada ejen untuk dijual. Tak tahulah siapakah bakal pemilik rumah tersebut. Saya ingin mengatakanlah, sebelum kita berpindah ke rumah-rumah yang bukan kita kenali, jangan lupa untuk semah rumah tersebut dengan cara Islam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang...